بسم الله الرحمن الرحيم. Nasihatnya adalah sabda Nabi ketika seorang sahabat datang, ausini ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, nasihati saya. Apa nasihat Nabi? La taghdab, jangan marah. Kalau dia suka marah, jangan marah. Dia minta lagi, ausini, nasihati saya. La taghdab, kata Nabi. Nabi bilang juga, jangan marah. Karena memang marah itu merupakan sumber banyak keburukan. Kenapa ini nasihat yang disampaikan oleh Nabi? Karena tentunya Nabi tahu orang ini orang yang pemarah. Maka nasihat Nabi, jangan marah. Untuk dia berada di atas kebaikan, iya, orang-orang yang temperamen, maka nasihat untuk dia yang paling cocok, jangan marah, tahan itu, redam. Karena kapan dia membiasakan dirinya tetap di atas emosinya, maka akan banyak keburukan yang muncul. Yeah. Itu yang susah, Ustaz, untuk tidak marah. Kalau begitu, lihat sebab-sebab yang membuat dia dan membantu dia untuk tidak marah. Misalnya, oh ternyata dia marah karena lingkungannya. Maka apa? Ganti lingkungan. Oh dia suka marah karena mungkin bentuk pekerjaannya. Kalau begitu, lihat pekerjaan apa yang lebih apa? Lebih membuat dia bersabar. Iya. Kalau biasanya dia kerja batu bara, kerja di pabrik es lah. Supaya dingin-dingin. Lihat apa yang membantu dia. Oh kalau dia bergaulnya bersama orang-orang yang suka marah, gampang emosi, maka apa? Dia bergaul sama orang-orang yang lembut, tenang. Nah, maka dengan itu dia akan lebih mudah membiasakan dirinya menahan emosinya. Wallahu ta'ala alam.